Sobat Dulu seru. Seru dong. Kali ini kita akan membahas tentang Wisuti Aji, imbau masyarakat tetap waspada sambut Nataru Sob. Menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru, Pemkot Malang mengimbau masyarakat Kota Malang untuk waspada terhadap kemungkinan melonjaknya penyebaran COVID-19 serta menjaga kondusivitas Kota Malang. Wali Kota Malang, Dr. Andes Sutiaji mengutarakan, sesuai ketentuan dari pemerintah pusat, pembatasan kegiatan masyarakat akan dilaksanakan, yaitu kembali diberlakukan PPKM level 3 sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, Sob. Sutiaji juga berpesan agar masyarakat menahan diri untuk tidak berkerumun. Tindakan antisipasi yang akan dilakukan agar tidak terjadinya kerumunan adalah tidak boleh adanya perayaan tahun baru, misalnya kumpul-kumpul di alun-alun. Tidak berhenti di situ, Sutiaji kembali mengingatkan agar masyarakat tidak abai dan lalai dalam mematuhi protokol kesehatan, Sob. Perihal persiapan menghadapi Nataru, Pemkot Malang tidak semata fokus pada mobilitas orang, melainkan juga menjaga kondusivitas agar umat beragama yang melaksanakan Natal bisa beribadah dengan aman, Sob. Kapolresta Malang Kota, AKBP Budi Hermanto menjelaskan, pihaknya siap menjaga kondusivitas saat Nataru nanti. Pihaknya akan menerjunkan sejumlah personil yang ditempatkan di berbagai titik pos pengamanan, Sob. Salam Sobat Dulu seru. Seru dong.